mau tanya jalan ke daerah Armet itu di mana ya, Mbak? Armet itu masih daerah mana, Mbak? Lurus ya? Iya, habis lurus. Oh. Enggaknya asli Jember. Sendiri, Mbak, di sini? Iya, dilihat itu sendiri. Enggak lagi nunggu pasangan atau siapa gitu? Iya, lagi nunggu orang. Oh, pasangannya ya? Mbak, boleh tahu namanya enggak? Ini kan tujuannya tanya jalan sih, kenapa pada nama? Ya, abis mbaknya kayak lagi kesepian deh. Siapa pacarnya ya? Kalau enggak nomor WhatsApp-nya deh. Yakin nih, Mbak? Tujuannya kan pasangan. Mbaknya emang belum single, udah ada pacar. Udah, kan aku ini barusan ngomong nunggu pacar seorang. Mana? Ini lo kosong, Mbak. Ya ini masih kosong. Lagi nungguin ini. Ya mungkin aja gak datang itu, Mbak. Datang ini pasti udah jadi. Alah, gak datang tuh pasti. Nomor WA-nya udah, Mbak? Gak ada, gak ada. Ya. Jadi ini tujuannya kan ini tanya jalan sih. Ya, ya udah deh, Mbak. Makasih. Permisi, Mbak. Mau tanya ini kebun sari mana ya? Arah kebun sari. Lurus aja udah, ikut jalan sekarang. Oh gitu. Mbaknya sendiri? Ya ini lagi. Dari mana? Ini lagi apa? Ini lagi nunggu teman atau gimana? Ya nunggu teman, ini mau pulang. Ayo, siapa namanya? Mbaknya ini mau kemana? Terus mau pulang atau gimana? Pulang. Rumahnya di mana? Di Kebun Sari. Oh, Kebun Sari. Uh-oh. Ini mau pulang kan ya? Uh-uh. Mau bareng. Kalau mau sih. Ini emang apa? Ya, nggak apa-apa sih kan, kita searah juga kan. Kalau nggak mau juga sih nggak apa-apa sih. Cuman mau nawarin sekalian ini, aku kan ini. Emang mau ke Kebun Sari? Iya. Ada ini peromatan kan. Kebun Sari mana? Kalau boleh tahu. Ya mungkin searah juga, aku kurang tahu juga nanti. Kalau mau boleh barengan. Kalau mau sih. Ya udah enggak apa-apa ini. Daripada aku lama-lama ini nunggu. Oh gitu. Ya, oke. Okay. Enggak bawa helm ya enggak apa-apa ya. Gak apa-apa lah, gimana lagi ya, ayo. Udah gak apa-apa, ini aku mau ngisi ya. Kenapa? Ngisi ya, ini aku mau. Oh iya, gak apa-apa ya. Kalau ada pacarnya.